Tiba-tiba nembak dan ngajak ke sini. Itu satu hal yang menarik dan menyenangkan buat saya, diajak bertemu dengan komunitas lain, belajar hal-hal lain juga. Bisa jadi justru percakapannya jadi berbeda karena ada kolaborasi ide yang mungkin bisa kita coba komunikasikan di sesi pagi ini. Sebenarnya saya tidak percaya diri untuk membicarakan tema empati karena buat saya itu satu berat, kedua saya tidak paham itu apa dan tidak merasa saya cukup punya kapasitas membicarakan soal empati ini karena empati adalah sesuatu yang buat saya terlalu abstrak dan sebenarnya silakan mbak silakan dulu kita ada kopi ada bakso tapi saya kemudian berpikir yaudah kita coba yuk atas undangan dari Creative Morning bahwa penerjemahan empati setiap orang bisa berbeda-beda. Buat saya sesuatu dianggap memiliki empati itu karena sebuah anggapan dari pihak lain, bukan kita merasa kita punya empati yang baik. Tapi penerjemahan empati yang berbeda-beda ini coba saya kawinkan nanti kepada bidang yang saya geluti selama ini, yaitu ada penulisan, kemudian ada tadi kayak Mili bilang saya lagi suka jalan-jalan, saya pikir saya mau suka jalan-jalan, dan juga ada dunia penerbitan, industri penerbitan yang buat saya ini adalah tiga koridor besar saya, dan tiga koridor ini yang sebenarnya harus saya akui membentuk saya yang sekarang. Nah, ini tema dari Creative Morning dan ternyata berlaku di semua negara ya. Di semua kota di setiap negara kita akan bicara rame-rame bicarakan empati ini. Nah, empati buat saya sebenarnya satu yang tadi sudah saya sampaikan abstrak. Tapi saya belajar mengenal empati ini ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu saya sekolah di sebuah kota kecil di Jawa Timur namanya Blitar, ada yang kenal Blitar? Saya baru pindah dari Manado. Jadi dari kecil saya ikut papa pindah-pindah. Yang kadang di satu tempat tuh saya cuma bisa 2 minggu. Bahkan saya pernah dari satu tempat cuma untuk ikut ujian kenaikan kelas. Lalu setelah dapat raport, saya pindah lagi ikut papa. Sehingga saya tidak punya konsep yang namanya membangun relasi jangka panjang dengan siapapun. Tidak punya, karena anak kecil berpikirnya belum baru juga punya teman, belum juga gua apa namanya, terus udah pergi lagi gitu. Nah, kemudian itu membuat saya jadi tumbuh jadi anak yang sebenarnya asik dengan dunia saya sendiri. Lalu suatu ketika saya pindah ke Blitar, saya butuh sepatu baru. Nah, saya bilang sama mama saya mau sepatu baru. Saya diberikan sepatu. Saya ingat banget kalau zaman dulu tuh kalau kita sekolah sepatunya harus warna hitam kan. Gak boleh lo ke sekolah warna-warni. Gak tau kalau anak sekarang, boy kalau sepatu putih ditangkepin. Masih? Ada anak sekolah ini di sini. Oh, kita buat mereka boros. Jadi harus warna hitam gitu. Dan modelnya kan zaman dulu sepatu tuh ya begitu-begitu aja. Tapi saya tuh punya bayangan sepatu yang saya mau, kayak yang di majalah. Waktu itu saya ingat banget yang saya mau mereknya Ogan. Pernah dengar gak sepatu Ogan? Ya, oke. Ini beda. Berarti kok kita buat kuat. Udah angkatan. Jadi dulu ada sepatu karena Ogan itu keren banget. Jadi hitam tapi kece. Jadi nggak sepatu polos biasa. Pokoknya kalau pakai tuh kayak. Dan di majalah-majalah tuh lagi diiklankan kan kemakan ya anak kecil gitu. Waktu itu saya kelas 5 SD kalau nggak salah. Pas mau sepatu ini gitu. Terus saya bilang sama mama kan sekolah baru, teman baru. Terus
lama di kota Blitar ini. Jadi saya bilang saya punya sepatu baru, dibeli sama mama. Lalu ketika dibeliin ternyata sepatunya bukan sepatu yang saya mau. Nah kecil, gak dapet yang dia mau. Apa yang dilakukan? Saya ngambek. Saya gak mau pakai sepatu itu. Besoknya pergi sekolah saya gak mau pakai. Pokoknya gak mau pakai. Sehari-hari saya ngambek. Sampai suatu ketika saya pulang sekolah. Nah saya itu selalu dijemput oleh seorang tukang becak bernama Mbak Tar. Jadi kalau di Blitar kamu punya becak, itu kayak kamu punya mobil. Jadi antar jemput saya setiap hari itu dengan becak. Nah becak punya Batang ini, becak peninggalan Belanda yang berat, bukan yang ringan. Jadi gampang ditemuin. Nah, saya pulang, terus Batang gimana? Ternyata Batang tuh parkirannya, parkiran becaknya. Becaknya selalu di bawah pohon gitu. Jadi saya jalan. Di situ biasanya banyak yang jualan, ya, jualan makanan. Termasuk juga satu hari itu ternyata ada pengemis anak kecil yang ketika saya mendekat dia tidak memiliki sepasang kaki. Saat itu saya terdiam pas melihat. Dari hampir seminggu lebih saya merengek karena saya tidak punya, saya tidak mendapatkan sepatu yang saya mau. Tapi hari itu saya melihat seorang anak kecil dengan yang tidak memiliki sepasang kaki untuk menggunakan sepasang sepatu. Terus saya diam. Terus bakar lagi. Ini ayo pulang, saya diem. Dipikirnya saya diem karena apa? Di situ ternyata ada penjual es potong baru juga. Kamu mau es potong? Batar beli saya es potong yang harganya 50 perak waktu itu. Nih, saya masih diem. Terus saya nangis. Saya kaget. Dipikirnya karena saya tidak menemukan, karena Batar pindah parkiran, nggak ketemu anak kecil kan gampang ngomong. Apalagi saya anak baru. Sebagai anak baru kan kadang-kadang suka ngerasa hal-hal kecil sepele jadi penyedihkan gitu. Saya nangis, pulang ambil makan es potong tetap di beca. Nangis gitu. Terus besok paginya saya pakai sepatu pemberian mama saya. Tapi itu pertama kalinya saya ingat sekali sampai hari ini. Dalam benak semesta seorang saya, di kepala saya ini, saya belajar yang namanya empati. Saya pengen sepasang sepatu, saya tidak mendapatkan yang saya mau. Saya marah, saya ngambek. Sampai kemudian saya melihat seorang anak yang tidak memiliki sepasang kaki tadi. Nah, itu pengalaman pertama saya mengenal tentang perasaan berempati. Next. Kali kedua, setelah persoalan sepatu itu, saya beranjak gede, bertumbuh. Kali ini saya kuliah. Nah, ini masalah juga. Saya pindah kuliah 3 kali. Empat kali. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak berpindah lagi ketika saya kuliah di Brawijaya. Akhirnya ketemu di Brawijaya, saya ingat banget saya mau pindah lagi. Papa cuma bilang, pindah-pindah dulu, kan kamu cuma dikasih papa waktu untuk sekolah 7 tahun, kalau lebih bayar sendiri ya. Itu saya tuh yang, biarin bayar aja sendiri, sombong. Karena waktu itu udah hidup dari penulis, dari wartawan, dan gajinya lumayan besar untuk anak kuliahan di zaman itu. Nah, lalu satu ketika kita tuh sempat traveling, teman-teman saya pergi kemana-mana. Nah, saya lagi mengerjakan tugas akhir saya, skripsi. Skripsi saya waktu itu bicara tentang kebijakan media, politik kebijakan media berkenaan dengan kasus kerusuhan Maluku, Natal dan Lebaran Berdarah. Nah, saya harus melakukan riset media. Salah satunya saya harus ke Jakarta ke beberapa media besar. Saya kuliahnya di Malang. Lalu teman saya ngece, ah lo gak mungkin berani nih pergi ke Jakarta naik kereta api ekonomi pas Lebaran sama Natal tumpuk tanggalnya. Jadi ada satu saat Lebaran dan Natal bersamaan. Jadi itu kayak lonjakan arus mudik luar biasa besar, sementara transportasi, kondisi transportasi Indonesia saat itu tidak jauh lebih baik besar juga sih. Itu buruk banget saat itu. Nah, ditantangin gak bisa anaknya. Bisa, karena saya dapat janjinya memang ketemu sama orang-orang Litbangnya setelah liburan Natal dan Lebaran. Saya balik ke Jakarta, waktu itu rumah keluarga besar masih ada di Jatinegara. Tapi saya karena ditantangin teman, baliknya memutuskan naik kereta api, terus ditantangin ekonomi ya. Oke, nama keretanya Matahari Maja. Ya kan, kalau Matahari Maja itu. Nah itu padat banget manusianya, bahkan kok gak bisa bergerak, berdempet-dempetan.
Jadi kalau saya ingat banget, saya berdiri di dekat gerbong kereta api, di dekat pintu gerbong kereta api yang dekat WC. Itu udah gak bisa gerak, saya berdiri 24 jam dan saya dapat posisi di dekat pintu gara-gara itu satu-satunya di mana saya merasa ada udara dan saya tuh nggak bisa kalau nggak nemu udara itu orangnya gitu karena muntah suka pusing. Jadi saya memutuskan untuk ada di situ berdiri sepanjang 24 jam. Itu kali pertama saya melihat bagaimana orang-orang untuk pulang mereka sanggup melakukan apapun. Mereka membayar lebih mahal, mereka berdiri, bahkan kemudian saya melihat, saya berpikir bagaimana bisa orang-orang ini tidur bergelimpangan di lorong-lorong, itu impit-impitan, bergelimpangan, dan pedagang makanan, ngelawat ini, masih, kayak gitu, dan diloncat-loncatin gitu aja, bahkan ada anak kecil keinjak, tapi itu seperti semua orang memaklumi dan menganggap wajar, karena ketika lebaran, ketika hari besar, segala sesuatu menjadi permisif. Saat itu, mungkin otak saya sudah lebih rumit daripada ketika saya masih SD. Jadi ketika melihat itu, saya diam, saya mikir, apa sih yang diinginkan orang ketika pulang? Kenapa sih kalau sampai mereka bela-bela aja itu? Sementara alasan saya ini cemen banget kan, gak bisa ditantangin doang. Kayak, gue rela ngelakuin cuma gara-gara gue gak bisa ditantangin. Lalu kemudian, ada seorang ibu-ibu ini mau masuk ke WC. Tapi WC udah penuh dengan penumpang. Saking penuhnya, jadi itu berjubel, sementara dia mau pipis. Lalu, karena dia mau pipis, mau gimana gak ada tempat, gak ada apa. Terus dia bilang ke saya, boleh gak saya pakai tempatmu dulu, pintu dibuka, kamu pegangin saya pipis sambil gelendotan. Jadi, air seninya keluar. Saat itu, saya gak berpikir apa-apa selain, ya namanya orang nahan pipis, saya cuma pengen dia gak nahan pipis gitu. Tapi ketika melakukan itu, saya menganggap peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang membuat saya punya pemikiran dalam menulis bahwa ternyata manusia-manusia adalah hal-hal yang menarik buat saya tuliskan. Saat itu saya sudah menulis, tapi sebelumnya saya menulis saja, saya kayak belum ketemu arahnya, saya menulis ini dan itu. Tapi perjalanan itu seperti sebuah titik balik di mana saya kemudian berpikir bahwa harusnya tulisan perjalanan bicara tentang manusia. Saat itu, waktu itu saya sangat tertarik dengan tulisan feature. Yang namanya feature kan human interest-nya harus kebal. Nah, saya belajar tulisan feature dan saya lagi belajar jurnalisme sastra saat itu. Tapi saya juga punya ketertarikan menuliskan kisah-kisah perjalanan. Nah, inilah sebenarnya momen di mana saya berpikir bahwa tulisan perjalanan harusnya tidak bicara destinasi saja, harusnya beyond destinations gitu menurut saya. Proses ketika saya melihat ibu ini pipis di kereta api dengan menggantung. Malamnya, saya melihat seorang nenek-nenek yang duduk di dekat saya, kelelahan, tidur, dan diinjak-injak orang, dan dia biarin aja. Ya udah, pokoknya besok balik. Malam itu saya berdiri sambil menonton observasi di gerbong. Di satu titik di sebelah sana, ada sebuah tempat duduk, di situ ada salah satu aparat keamanan, berseragam, dia duduk di sebelah seorang penumpang perempuan dan malam itu mereka melakukan aktivitas seksual di situ. Di gerbong yang seperti itu, saya menyaksikan begitu banyak fragmen tentang manusia-manusia yang bergerak untuk pulang dan di tengah-tengahnya ada sejumlah fragmen ya kalau saya bilang. Keluar dari gerbong sampai Jakarta, saya bawa pesing tentu. Saya bawa pesing, saya sampai ke rumah kosong, gak ada orang karena Jakarta kosong banget, saya cuci baju saya dan saya cuma mikir, saya harus meneruskan pengalaman ini. Karena saya tidak bayangkan ketika orang semua pulang untuk ke kampung halamannya, saya malah pergi meninggalkan rumah saya yang di Malang untuk ke Jakarta dan Jakarta di rumah saya juga sepi, ada orang. Tapi saya habis melihat bagaimana orang-orang berjuang untuk pulang. Lalu saya tuliskan. Tulisan itu tidak pernah diterbitkan dan tidak pernah saya kirim kemanapun. Karena itu adalah tulisan yang paling penting buat saya sebenarnya. Lalu ketika saya menulis Life Traveler, teman yang menantang saya melakukan perjalanan itu, saya minta untuk mereview karena dia menjadi seorang wartawan dan juga membuat resensi buku. Dia meresensi bukunya, lalu malamnya dia buku Life Traveler diresensi di medianya, lalu malamnya dia kirim SMS ke saya bertanya, kemana tulisan tentang nenek dan gerbong kereta? Saya jawab,
sepertinya bukan syarat, karena itu sebenarnya diri dari semua yang saya pikirkan tentang sebuah tulisan perjalanan. Saya simpan dan saya pikir suatu hari akan saya sharing ke orang-orang tentang perjalanan titik balik pertama saya tentang konsep tulisan perjalanan. Next. Seperti yang saya bilang, persoalannya adalah saya sadar sekali sebenarnya saya bukan orang yang terbuka. Saya sangat tertutup dan saya bukan tipe person yang akan dengan mudah, hey, you know it. Bukan. Kalau mungkin beberapa orang di sini kenal saya tipe orang yang lempeng, terus jawab seperlunya, kadang-kadang ngomongnya ketus, yang enggak tahu atau apa gitu, itu saya. Tapi ketika saya masuk ke dunia, tiga dunia besar yang sedang saya jalani, yaitu menulis salah satunya, saya belajar menjadi orang yang berpikir dari sudut pandang banyak orang. Karena ternyata kalau ditarik lagi dengan tema kita empati, empati kan sebenarnya membuat kita memahami cara pandang orang lain kan. Kenapa menulis mengajarkan hal ini pada saya? Karena kalau saya menulis fiksi, di dalam menulis fiksi itu kan banyak elemennya. Salah satunya adalah karakter. Ketika kita menciptakan karakter, pembaca bisa memahami karakter ini kalau dia memahami motif dari karakter melakukan sebuah tindakan. Misalnya, karakter antagonis. Karakter antagonis bisa menjadi orang yang kalian sukai dalam sebuah novel. Pernah kan baca novel, justru karakter antagonisnya yang kalian sukai. Itu karena apa? Karena motif yang diberikan penulisnya pada si karakter membuat kalian berempati. Membuat kalian menyadari, memahami mengapa dia melakukan sejumlah tindakan yang dikategorikan orang antagonis tadi. Tapi kalian bersimpati. Motif yang memberikan nilai pada sesuatu, apakah itu jadi benar atau salah. Misalnya paling gampang, seorang pencuri. Saya masih ingat sebuah cerita, seorang anak kecil. Oke, kita lupakan tentang cerita ini. Saya masih ingat kasus terakhir dari papa saya. Papa saya seorang jaksa. Suatu hari, dia harus menyidang seorang anak kecil yang membunuh. Kebetulan hari itu saya main ke kantornya. Saat itu dia berkantor di Surabaya. Saya duduk, saya jemput papa. Terus papa bilang, kamu ikut saya yuk. Kemana? Nganterin anak kecil ini ke penjara anak. Penjara anak itu di Indonesia cuma dua. Di Tangerang, kalau saya tidak salah, sama di Blitar. Nah, jadi anak-anak yang dibawa usia dewasa, di bawah 17 tahun, dikategorikan anak negara kan. Nah, itu biasanya ditaruh di tempat pembinaan anak-anak ini, atau disebut juga penjara anak. Nah, hari itu papa saya harus bersama sejumlah polisi mengantarkan anak kecil ini ke penjara anak yang akan menjadi tempat pembinaan dia sekian tahun. Saya bertanya ke papa, kenapa sekecil itu? Papa bilang, dia membunuh. Siapa yang dia bunuh, Pak? Seorang rentenir di pasar. Kenapa? Saya bertanya. Terus papa saya bilang, neneknya berhutang kepada rentenir ini dan tidak bisa membayar. Lalu rentenir ini datang menagihkan utang kepada neneknya karena neneknya tidak bisa membayar, nenek ini dipukuli. Cucu ini hanya memiliki nenek itu, satu-satunya. Lalu kemudian karena dia sedih, kesal melihat neneknya dipukuli, dia datang kembali ke rumah rentenir ini dengan bawa parang dan dibunuh. Karena kamu sudah menyakiti nenek saya. Pembunuh tetap seorang pembunuh di mata hukum kan? Tapi papa saya bilang, untuk mencintai orang bukan salah benar, tapi nilai. Saya mikir waktu itu. Itu yang kemudian ketika saya belajar pada proses menulis, saya belajar ketika jadi editor untuk bisa mengedit, kan aku harus paham tulisan yang baik, novel yang baik kayak apa, elemennya kayak apa. Dan ketika saya mendalami tentang karakter, di situ jelas disebutkan bahwa nilai dari seorang itu ditentukan oleh motifnya. Saya merasa bahwa anak tadi bukan penjahat, karena saya memahami alasannya, ya kan? Tapi kalau saya tidak memahami, saya akan bilang dia pembunuh, ya kan? Itu nilai, motif menentukan cara kita menilai seseorang. Dan ini yang terbawa ketika saya menulis. Tidak harus menulis novel. Ketika saya menulis misalnya memoir atau kisah-kisah perjalanan dan bertemu dengan banyak orang, saya coba memandang dari sudut pandang dia juga, gitu. Kenapa sih? Nah, apalagi kalau kita menulis memoir, kita harus mengenal orang yang sedang kita tulis.
kita harus memahami cara dia berpikir, alasan apa, kenapa dia bertindak seperti itu, seperti ini. Buat saya, menulis adalah hal yang menyelamatkan saya dari orang yang not people person tadi. Dan tidak ada yang salah dengan tidak menjadi orang yang not people person. Jangan salah, I'm introvert dan saya baik-baik saja. Tapi perkaranya jadi berbeda kan nanti kalau kita bicara lebih lanjut. Dan buat saya, itu justru adalah sisi yang menarik dari saya. Saya tertutup, tapi menulis membuat saya berbicara dengan berbicara serta bertemu dengan banyak orang. Dan kemudian melatih otot-otot saya untuk terus berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Next. Traveling. Traveling ada hal yang paling saya senangi. Karena apa? Satu, saya keluar dari zona nyaman saya. Saya pergi ke suatu tempat, kadang-kadang saya gak bisa bahasanya, saya gak kenal orang-orangnya, budayanya berbeda jauh, segala sesuatunya juga tidak seperti di tempat kita sendiri. Tetapi ini membuat saya menjadi suka dengan traveling. Karena saya belajar banyak hal, termasuk adalah memahami bahwa tidak ada tempat di muka bumi ini yang buruk. Semua tempat di muka bumi baik. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini senang ketika tempatnya dilabeli bukan tempat terindah atau bukan tempat terbaik. Atau bahkan kalau kalian pernah baca ada artikel di tulis 25 tempat di muka bumi yang paling berbahaya untuk traveling. Bayangkan orang-orang yang tinggal di tempat itu. Atau ketika kalian bilang gila ya tinggal Jakarta bukan tempat yang nyaman untuk tinggal. Atau kalian pernah baca kan satu riset dari salah satu lembaga penelitian internasional yang bilang salah satu tempat dan salah satu negara yang tidak berbahagia di dunia adalah Indonesia. Wah, ribut waktu itu semua. Semua tempat akan ribut ketika dikategorikan tempat kita hidup, negara kita hidup, kalau tempat yang berbahagia. Kalian semua langsung defensif. Gue di Jakarta baik-baik aja, gue di Indonesia bahagia kok hari ini, ya kan? Iya, seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita traveling ke sebuah tempat, percayalah, tempat itu diciptakan nyaman untuk warga negaranya, bukan untuk kita yang pendatang. Tapi kalau kamu ingin nyaman di tempat itu, maka silakan jangan jadi pendatang. Jadilah penghuninya, pelajari, berusaha untuk nyaman dengan tempat itu. Buat saya ini jadi penting. Traveling mengajarkan saya di situ. Semakin berjalan, semakin saya tahu pengetahuan saya tidak banyak. Semakin berjalan, semakin saya dilatih otot-ototnya untuk bisa berkomunikasi bahkan tidak dengan bahasa yang sama. Suatu ketika saya pernah melakukan penyeberangan dari Maroko, itu dari Tanjung mau ke Algeciras-nya Spanyol. Kami mengambil kapal saat itu. Penyeberangan sekitar beberapa jam. Terus saya lagi apes. Satu, belum makan. Kedua, saya pikir pelabuhan penyeberangan yang pertama ada di tengah kota. Ternyata tidak. Kalau kapal yang saya naik itu saya harus pergi ke pinggiran kota yang itu perjalanannya nempuh berapa jam lagi. Sehingga kita nggak punya waktu untuk makan dan saya harus pergi langsung ke pelabuhan itu. Sampai di sana langsung naik ke kapal dalam kondisi berkeroncongan. Punya duit? Iya, punya duit. Tapi saya juga belajar rasanya punya duit terus duit lo ditolak. Gak bisa buat beli makanan. Karena apa? Karena kegedean nominalnya. Kan kalau mata uang euro, dia kan ada yang kecil-kecil terus ada yang 100, 500. 100 aja udah gede kan? Tidak bisa jadi transaksi sehari-hari kecuali lo ke mall. Nah, duit gue itu gak ada yang 100 sama yang... Gak ada yang lebih kecil dari 100. Sisa 100 sama 500. Karena... Ini juga waktu itu gue agak tidak mengecek uang yang ditukarkan. Jadi gue gak sempat pergi ke money changer. Terus dasar karyawan kurang ajar, gue telepon bos gue terus bilang, eh pak, minta tolong dong sama bankir lo tukerin duit gue ke euro. Oh iya iya, ntar gue bilangin, ntar duitnya taruh di ini ya. Terus dititipin ke teman saya. Gak saya cek lagi amplopnya. Jadi begitu gue lapar, butuh makan, karena saya masih pikir punya euro-euro kecil kan. Oh ya, udah habis terus mati gue. Jadi semua mampus gue ini kayak gak bisa ngapa-ngapain. Teman-temanku tuh ternyata juga sama. Jadi akhirnya kita tidak bisa belanja apapun di atas kapal dengan perut keroncongan. Akhirnya gue kan mati gaya. Pergilah ya gue ke geladak. Ketika di geladak, saya bertemu dengan insinyur kapal itu. Insinyur kapal ini adalah orang Kroasia. Terus dia nanya, "Can you speak English?" Yes, gue bilang. Yang saya tahu, saya butuh ngobrol sama kamu, penyeberangan kamu masih 1 jam lebih lagi. Mbak, iya, kenapa?
Gak apa-apa, karena saya sudah tidak bicara 6 bulan namanya. Saya butuh bicara. Gue pemalah. Cowok, gede, terus gue bilang, oke. Terus, kenapa kamu tidak bicara selama 6 bulan? Karena tidak ada satupun awak di kapal ini yang bisa bicara bahasa Inggris. Semua orang Arab, orang Arab, bahasa Prancis. Dia orang Kroasia, cuma bisa bicara bahasa Inggris. Ini, kenapa gak belajar bahasa Arab sama bahasa Prancis? Belum bisa, dia bilang. Nah, orang-orang di sini tuh gak mau ngobrol sama kamu gara-gara bahasanya beda, kata dia. Dan dia stres udah 6 bulan, gak ada satupun orang ngajak dia ngomong. Dan setiap kali dia coba ngomong, awal-awal kapal menghindari. Terus begini, sekali nasibmu. Kebanyakan kan, 6 bulan dan dia pasti punya banyak hal yang mau dia omongin. Lalu mungkin apa ini? Ya udah, kita tampak kalau terus dia nanya, kamu mau gak aku ajak ke tempat yang gak pernah bisa diakses sama penumpang? Kemana tuh? Gitu. Tempat para awak-awak kapal berkumpul. Jadi kita akan turun ke bawah, ada turun kamar-kamar itu tidak bisa diakses oleh penumpang. Dasar gue begitu dengar, kemana? Ke tempat yang tidak bisa diakses siapapun. Mau? Gak mikir. Kamar cowok. Iya, oke. Tapi begini syaratnya, dia bilang gitu. Kita jalan menuju pintu itu, tapi saya datang dari sebelah sini, kamu dari sebelah sini, dan kamu dari saya tidak boleh membuat kontak. Tapi kalau saya nanti bilang begini, kamu harus masuk. Dan kita harus berjalan terpisah. Terus kalau saya kasih kode, baru kamu jalan keluar. Jadi dia kasih tahu. Karena kalau ketahuan, dia di ini kan, di apa? Setrap. Distrap, itu tuh. Jadi sama lagi. Terus gue kan orangnya terobsesi dengan soal mata-mata ya. Keren nih, gue kayak agen rahasia gitu kan. Masuk-masuk, sampai langsung masuk kamar. Terus, wah, gak ketahuan siapa-siapa. Kamarnya kecil. Lalu dia nyalain laptop, dibikin lagunya kencang supaya kamar sebelah gak dengar kalau ada suara dan segala. Terus kita ngobrol selama sekitar 1 jam, dan ketika kapal saya udah terdengar kulit bahwa kita akan berapat, bang, saya harus naik ke atas. Terus dia lagi, ya gak apa-apa, terima kasih ya, 30 menit ini saya merasa jadi manusia dan saya hidup, merasa berbicara. Terus gue gini, wow. Terus gue merasa biasa sekali anak orang ini gitu, 6 bulan. Terus gue nanya, dia nulis gak? Enggak. Dia tidak melakukan apa-apa, dia pertama ini dia bayangkan lo bisa ngomong, tapi gak ngomong gitu kan. Lalu kemudian dia, karena dia tahu saya belum makan, dia kasih saya satu kantong coklat untuk mengganjal perut. Dan dia bertanya, apakah kamu membawa uang kecilku? Enggak, enggak. Saya gak butuh uang kecil itu, saya cuma butuh sekantong coklat ini buat tanah kapal. Lalu kemudian, oke, aturan balik ke atas, sama seperti tadi. Dia kok kasih kode, oh sini kita masih di atas. Iya, di pintu depan, saya ke kanan kamu. No, sorry, no say goodbye. Oke, selesai. Tapi itu jadi satu tulisan dalam tulisan perjalanan yang saya buat tentang kebutuhan manusia berbicara. Traveling mengajarkan saya hal-hal seperti itu. Lalu berikutnya adalah publishing industry. Ini adalah industri lain yang saya geluti hampir sudah 11, jalan 12 tahun. Kalau orang berpikir bahwa ini adalah sebuah industri mat, industri kutip-kutip, tidak. Traveling itu buat saya adalah industri manusia. Bisnisnya adalah bisnis yang berbasis manusia. Penulis adalah manusia, editor adalah manusia, penerbitnya juga manusia, percetakannya manusia, pembaca pun manusia. Nah, saya menyadari hal ini ketika saya menggeluti. Bagaimanapun ketika saya harus berbicara dengan manusia, manusia-manusia ini, para kreator ini, mulai dari penulis, lalu kemudian ilustrator, desainer, lalu translator, bahkan kemudian harus ketemu editor dari negara lain dan segala macam, basisnya adalah manusia. Suatu ketika saya pelatihan, ceritanya di Kuala Lumpur itu pelatihan internasional untuk copyright, yang ngajar adalah direktur copyrightnya salah satu penerbit di Inggris, anaknya Pinguin. Dia datang, ajar dan segala macam. Lalu di sela-sela sesi istirahat, saya suka nyamperin dia ngomong macam-macam termasuk soal industri penerbitan. Ada satu cerita dari dia yang membuat saya menjadi meyakini bahwa industri ini salah satunya yang membuat saya menjadi lebih manusiawi, lebih tidak kaku, tidak dingin, dan walaupun tertutup saya masih berusaha keras untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, bukan menarik diri. Salah satunya ketika dia bilang dia harus melepaskan sebuah copyright buku kedokteran yang sangat mahal ke salah satu penerbit kecil di Mongolia yang sebenarnya
dihitung dari sisi bisnis apapun itu gak masuk akal. But, dia bilang, itu adalah dealing terbaik dalam hidup yang pernah dibuat sebagai seorang direktur koordinator. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya dia mendapatkan telepon tiba-tiba dari seorang gadis Mongolia yang bilang bahwa saya ingin membeli copyright buku kedokteran kamu, tetapi saya tidak bisa mencetak dalam jumlah besar, saya cuma bisa mencetak dalam jumlah 100 eksemplar karena akan dibagikan terbatas ke mahasiswa kedokteran. Lalu saya juga tidak punya banyak uang untuk membeli copyrightmu. Okay. Sekarang kamu ada di mana? Saya lagi ada di London. Okay, kita ketemu. Kamu datang, temui saya di mana, disebutkan ke si anak Mongolia ini. Saya ingin sekali ketika anak Mongolia ini dia menceritakan ke saya ceritakan pulang ke kalian. Anak Mongolia ini datang ke kantor penerbitan itu dan saya bawa, yang banyak gelar-gelarnya. Dia masuk dengan kikung, sembunyi-sembunyi. Lalu ketika rekan saya ini datang, mendekati, dia menyapa. Aku lupa nama gadis Mongolia ini, dan itu persis seperti bayangan rekan saya ini. Rambutnya dikepang kecil, terus beneran kayak orang Asia Tengah yang kikuk dengan gedung megah yang terkesan ini dan segala macam. Lalu, sini, mari kita bicarakan tentang keinginanmu menerbitkan. Kamu menerbitkan untuk siapa? Untuk mahasiswa kedokteran di Mongolia. Tetapi satu, kami tidak mencetaknya terbatas. Kedua, harganya tidak bisa mahal karena kemampuan kami membeli buku tidak sebaik negara-negara maju, belum tepatnya. Lalu kami tidak memiliki uang banyak. Idiom. Dia bertanya, berapa kamu akan membeli copyright itu ke dokteran kami yang sangat terkenal ini? Saya hanya punya $100. Wow. Sementara biasanya sebuah copyright dijual sampai ratusan juta. Saya hanya punya $100. Terus gini, okay, kamu punya $100, kamu ingin membeli right buku ini dan kamu terbitkan 100, lalu kamu bagi ke mahasiswa kedokteran. Iya, itu tidak bisa lebih dari ini semua uang yang kami punya. Si teman saya tersenyum, lalu dia bilang, great, okay, let's make a deal. 100 di sini aku diambil. Hari itu juga dia beresin kontraknya. Anak Mongolia pulang ke Mongolia dengan sebuah kontrak besar seharga $100. Lalu teman saya menelepon penulisnya. Hey, aku baru saja membuat sebuah kontrak besar. Kita akan menerbitkan buku kamu ini di sebuah negara dan itu akan menjadi sebuah terbitan terbaik untuk hidupmu. Terus dia, oh ya? Ya, itu kontrak besar. Berapa? Dengan perhitungannya, kamu dapat $50. Saya dapat $35, $15 untuk ini. Terus yang penulis diam. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi. Lalu penulisnya bilang, hey, this is a great agreement. Lalu saya bertanya, uangnya beneran dibagi? Kami bagi, uang $100 itu beneran dibagi, lalu kami taruh di kantor kami masing-masing, lalu sesuai perjanjian, anak si dok, dari Mongolia ini, anak Mongolia ini mengirimkan bukti kopi terbit yang harus, yang dikirim juga cuma dua, satu buat si teman saya, satu buat si penulis. Yang sampai sekarang, kalau kita ke kantor teman saya ini, itu ada di mejanya. Dia bilang, ini adalah tanda, ini adalah peringatan buat saya bahwa bisnis penerbitan adalah bisnis manusia, bukan soal uang. Ada saat di mana kamu akan membuat eksekusi bisnis yang tidak lagi berdasarkan nominal saja, tapi pertimbangan lainnya kamu anggap melampaui usia. Saat itu saya berpikir, saya ada di industri yang benar. Ada di sebuah industri yang punya dua wajah, wajah bisnis dan wajah sosial. Lalu saya sebagai pelaku harus bisa menyeimbangkannya. Ini yang membuat saya belajar lebih banyak lagi soal empati, mengambil keputusan-keputusan yang berbasis pertimbangan manusia tadi. Next, ini basis dari semua jalan, mas. Saya nggak tahu kopinya masih aman apa enggak. Kalau dari yang saya ceritakan tentang penulis tadi, lalu tentang traveling sampai tentang publishing industry, ditarik benang merahnya, semuanya berkaitan dengan manusia. Karena buat saya manusia ternyata adalah benang merahnya, dan manusia adalah makhluk hidup yang paling menarik. Luar biasa banget, dan saya berpikir kalau begitu, apapun yang saya kerjakan, saya mau berbasis ini. Proyek-proyek baik, yang berbasis, yang berkoneksi dengan manusia-manusia baik, sehingga saya bisa belajar hidup lebih baik. Saya berpikir seperti itu. Next. Orang bilang itu empati. Saya tidak tahu. Tapi dari proses sekian lama itu, saya kemudian belajar bahwa
memasukkan unsur empati dalam setiap proyek kita, apapun bentuknya, dalam apa yang sedang kita kerjakan, entah itu tulisan, entah itu kemudian berbisnis, entah kemudian kita sekedar menjalin relasi hubungan dengan teman lain tanpa ada kepentingan, empati buat kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gak cuma jadi kreator yang baik atau pebisnis yang baik, tapi pada ujungnya kita bisa jadi teman yang baik dan jadi manusia yang lebih baik lagi. Next. Nah, ini yang buat saya, yang saya pelajari selama ini, gimana sih? Dan ini yang betul-betul sampai saat ini berusaha untuk saya jaga. Satu, yang saya lakukan adalah mendengar. Tadi saya ngobrol sama Eva di luar, Eva juga ngomong pekerjaan dia adalah mendengar dan mencerap begitu. Mencerap apa yang dia dengar tanpa kalau bisa menambahkan, tidak ada kaloring dalam informasi yang diterima sama sekali. Sama, pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi semuanya berbasis mendengar buat saya. Ketika penulis datang menceritakan naskah yang ingin dia buat, itu saya harus mendengar. Apa? Dia pengen bikin buku yang kayak apa? Lalu kemudian ketika saya membuat perjanjian bisnis, saya nggak bisa memaksakan apa yang saya mau juga. Bisnis tidak bisa diambil hanya berdasarkan keuntungan kita. Yang namanya bisnis kan keuntungan kedua belah pihak. Jangan pas untung kita temenan, pas beruntung ditinggalin. Itu bukan bisnis, itu oportunis. Ya kan? Nah, kemudian adalah berikutnya watch and wonder. Ini yang sekarang saya lakukan, saya suka banget duduk di satu tempat dan cuma melihat dan bertanya-tanya tentang apapun. Mulai dari tadi di gerbong kereta api, duduk di kafe, saya cuma ngeliatin orang, duduk di terminal, kadang-kadang di bandara. Itu melatih buat saya, melatih otak kreatif saya, juga melatih kesadaran saya akan sekitar. Next, belum. Lalu kemudian berpikir just the other side. Setiap kali saya berpikir A, misalnya saya berhadapan dengan, nama kamu siapa, Mbak? Misalnya saya berhadapan dengan Mbak Nana. Saya punya pemikiran A, Mbak Nana punya pemikiran B. Sebelum saya berkomentar apapun, saya coba, karena tadi saya menyediakan waktu untuk mendengar, saya coba berpikir dari cara berpikir dia. Dengan berpikir dari cara berpikir dia, saya bisa membayangkan apa yang menjadi keinginan dia, kebutuhan-kebutuhan dia. Dan ketika memahami hal itu, yang saya lakukan kemudian adalah misalnya mengambil keputusan-keputusan atau memberikan penawaran-penawaran yang menjawab kebutuhan dia dan juga kebutuhan saya. Tetapi kadang-kadang ini perlu dikomunikasikan dengan baik. Kadang-kadang kan bukan apa yang disampaikan yang membuat kita cekcok, ya kan? Tetapi cara kita menyampaikan. Maksudnya baik jadi nggak baik gara-gara cara nyampainya jelek. Nah, belakangan saya sering ngeliat gitu ketika dalam bahasa tulis. Pas yang saya baca tulisannya, kemarin saya juga baca satu artikel yang saya lagi banyak banget di-sharing tentang dunia blog, tentang kapasitas sebagai blogger dan dunia blog, yang ketika disampaikan, sebenarnya dia sampaikan bagus bahwa untuk mengembangkan blog kamu harus punya konten yang baik, dan untuk punya konten kreatif yang baik, kamu harus mendalami persoalan. Tetapi disampaikan dengan penuh kemarahan. Yang terjadi adalah para pembaca dari blog-blog itu, dari blog tersebut, kok gini sih? Apa sih maunya? Padahal kalau saya baca, oh iya saya paham, dia benar. Kalau kamu mau jadi blogger, kamu harus punya konten yang benar, bukan konten sembarangan, benar. Lalu ketika kamu ingin menjadikan konten yang benar, kamu harus melakukan riset, pendalaman. Benar, tapi karena disampaikan dengan penuh kemarahan, dan ada kata-kata kasar sambil dia bilang gitu, karena saya adalah orang yang berpikir segala sesuatu lebih dalam daripada blogger-blogger baru kacangan itu, itu aja gak enak bacanya, ada kali-kali populer. Jadi, emang ide sebagus ini disampaikan dengan cara yang kurang tepat, jadi sampainya pesannya jadi negatif. Padahal maksudnya baik, ngajakin orang lebih berpikir tentang konten yang ditulis di blog. Lalu kemudian distinction, buat saya paling penting adalah menciptakan perbedaan antara marah dan kecewa, dua hal yang berbeda. Antara tegas dan galak, dua hal yang berbeda. Yang kadang-kadang kita sangat gegabah. Ada orang tegas, tapi kita bilang galak banget, jadi orang enggak. Kadang dia cuma tegas, A ya A, sesuai dengan fungsinya. Tapi karena orangnya tegas, kita menganggap galak. Kita harus memahami, ada orang lagi kecewa, kita melabeli dia marah. Padahal dia lagi kecewa. Kecewa dengan apa yang terjadi. Karena dia kecewa, dia cemberut lalu menarik diri. Kita bilang dia marah. Bukan, dia lagi kecewa. Ketika diajak ngobrol, dia kecewa. Beda, gitu kan. Lalu kemudian, don't interrupt. Iya. Kalau lagi orang lagi ngomong, ngejelasin, saya lebih suka untuk mendengar orang sampai selesai. Tidak memotong. Karena buat saya harus paham dia ngomong sampai mana. Supaya saya ngerti cara merespon dengan tepat.
kadang-kadang saya kepancing ya, salah saya nggak baik-baik juga, kadang-kadang saya kepancing motong kok ada gitu. Lalu kemudian free fashion itu paling penting. Kalau anak-anak milenial sekarang kan keluhannya adalah iya iya sih, itu kenapa akhirnya saya coba memanage diri saya juga gitu. Ketika berkaitan dengan gadget dan segala macam, saya punya jam-jam tertentu untuk mengecek. Luar itu saya nggak bermain, tidak main dengan gadget saya. Itu ketika saya ngobrol sama orang, saya berusaha menyimpan di balik ini, disisihkan dan udah saya ngobrol. Ya udah nanti kayak telepon balik, nanti balas balik. Nah, kan bagaimanapun disebut smartphone karena penggunanya lebih pintar kan ya. Jadi itu sih. Lalu kalau ini ada alumni yang ini sih berdasarkan dari Gary Goldman, yang kalau dia memang salah satu orang yang membahas empati tentang understanding people, saya rasa itu tentang mengerti, developing others, itu ternyata saya juga baru, oh ternyata salah satu unsur alumni paling penting dari empati adalah menunjukkan orang lain berkembang jauh melampaui kita sendiri. Itu yang akan membuat rekan kerja kita bisa melakukan penjagaan kita baik. Lalu kemudian happy service orientation, ini yang kadang-kadang kita gak punya, semua orang merasa dia yang paling layak harus diladeni gitu kan, padahal punya orientasi untuk melayani orang lain itu adalah salah satu karakter pemimpin. Saya belajar ini dari Robin Lim yang punya Yayasan Bumi Sehat di Bali, yang bidan yang membuat yayasan yang memberikan pelayanan berbasis donasi kepada perempuan-perempuan hamil dari seluruh dunia. Nah, dia bilang sifat kita itu harusnya melayani. Ketika kita melayani, hampir kecil kemungkinan kita kesal ketika ada orang yang minta sok dilayani. Karena kita berorientasi ya udah, dia punya kebutuhan ini. Oh, dia lagi pengen diladenin, ladenin aja. Emang sih untuk sampai ke titik itu panjang ya, butuh ini. Tapi buat saya itu proses, dan ketika saya melihat Robin ini mampu melakukannya, berarti itu bukan omong kosong, ya. Lalu kemudian leveraging diversity, artinya kita memanfaatkan perbedaan-perbedaan. Setiap orang diperlakukan dengan cara yang diperlakukan sama, tetapi treatmentnya berbeda. Itu kalau kita kenal dengan personal touch tadi, bahwa ternyata ini adalah salah satu indikasi orang itu punya elemen empati. Lalu kemudian political awareness, ini kadang-kadang orang jarang mau ngebahas, tapi aku setuju banget karena menurut aku memiliki kesadaran berpolitik itu penting. Dan itu diperlukan dalam berempati. Karena apa? Ini berkaitan dengan dunia profesional. Ketika kita masuk ke lapangan pekerjaan, punya kesadaran berpolitik, tahu menempatkan diri, bahkan mengerti bagaimana cara bernegosiasi, dan menyadari sebenarnya secara emosional terjadi apa dalam tim kerja, itu adalah penting. Orang sering bilang manipulatif, kalau buat saya tidak, itu tindakan strategis. Next. It's okay being selfish. Yes, ada saat dimana gue selfish. Ada saat dimana gue gak pengen ketemu orang, diem di rumah 2 hari 2 malam dan tidur aja. Ada saat dimana pas traveling, gue gak kemana-mana dan tidak melakukan interaksi dengan siapapun, cuma duduk di kafe, baca buku, pasang headset. Itu udah kayak personal statement, don't be strong. Kayak gitu. Ada saat dan gue gak ada masalah. Being selfish is okay buat saya, asal kita bisa mengendalikannya. Selfish pada tataran apa. Karena sebenarnya lawan dari cinta kan bukan benci, tapi memutuskan untuk tidak peduli. Saya tidak merasa bahwa saya menjadi orang yang tidak peduli dengan saat itu tidak berbicara dengan kamu. Saya hanya mengambil waktu untuk diri saya. Seperti itu. Next. Sebelum kita berempati sama orang lain, cobalah berempati sama diri sendiri. Kalau capek ya bilang aja capek. Ya kan? Kalau bosan bilang aja bosan. Kayak sekarang bosan, bilang. Gak apa-apa, pulang yuk. Itu. Terus kalau marah bilang marah, kalau kecewa bilang kecewa. Tapi saya juga belajar ini lama banget, bahkan sampai sekarang saya masih terengah-engah melakukan hal ini. Sangat susah buat kita mengapresiasi diri sendiri biasanya. Kita mudah memuji, mengapresiasi orang lain, tapi ketika menghargai pencapaian diri sendiri, kita kikuk. Ah ntar ya orang lain kita sombong, ah ntar kita jadi orang yang jumawa misalnya apa segala macam. Saya juga gak jago di situ. Saya melatih otot-otot saya. Tapi ternyata kayak kata Ibu Robin bilang ke saya ingat banget di hari terakhir kami, pertemuan kami, dia bilang, hanya orang yang mau menerima mampu memberi. Ini kalimat sederhana yang menancap kuat di kepala saya. Hanya orang yang mampu menerima bisa memberi lebih banyak. Karena tidak
tidak mungkin kamu bisa memberi kalau kamu tidak menerima. Ini adalah sebuah hubungan yang timbal balik. Kamu tidak bisa terus-terusan memutuskan memberi orang tanpa kamu menerima. Kamu juga tidak bisa terus-terusan menerima tanpa kamu memberi. Apa tuh? Tidak ada tempat, nggak kepake. Jadi nggak imbang, nggak balance. Itu. Next. Nah, nobody care how much you know until they know how much you care. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya lawan dari kita bukan tidak peduli, tetapi bukan lawan dari kita bukan benci, tapi tidak peduli. Jadi ketika kita memutuskan tidak peduli, saat itu juga empati kita mati. Karena cinta punya, cinta adalah satu sifat yang erat dan empati tadi kan merasakan. Bukan tidak, ketika kamu udah aku benci kamu, itu bentuk peduli loh. Karena kamu kecewa, kamu merasa benci. Tapi kalau kamu udah gak peduli, dia mau jumpa Alita, dia mau ngapain, mau bodoh, lo diem nampak, terserah lo. Ya kan? Lo gak peduli apa yang terjadi, karena ya sudah, kamu sudah tidak lagi belajar mencintai orang itu, memutuskan untuk tidak cinta. Seperti itu. Next. Udah habis deh. Apa yang saya lakukan, apakah saya berhasil? Tidak, saya banyak gagalnya. Tapi kemudian saya juga belajar, ternyata empati bukan sesuatu yang dikerjakan sekali berhasil lalu kita pikir sifat itu tinggal dalam diri kita. Empati adalah kerja keras terus menerus yang sesekali kita gagal melakukannya, gagal berempati sama orang lain, gagal juga berempati sama kita. Tapi itu proses untuk memahami. Dan yang paling penting dari semua itu ternyata saya tahu akhirnya sekarang sadar bahwa saat itu saya sedang egois, saat itu saya sedang marah, saat itu saya sedang benci, saat itu saya sedang tidak mau peduli apapun sedang terjadi di sekitar saya. Ketika menyadari hal seperti itu sudah cukup. Karena yang paling menyedihkan dari proses menjadi manusia adalah tidak tahu dan tidak sadar kalau kita